Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan ajarkan cara untuk buat simple calculation ataupun simple formula dengan menggunakan tambah, tolak, darab dan bahagi. Okay? Addition, minus, multiply and divide. Simple calculation. Okay. Berdasarkan pada data yang anda tengok sekarang, kita akan mulakan dengan penambahan. Caranya senang saja. So, apa yang anda perlu tahu adalah yang anda nampak petak-petak ini kita namakan dia cell. Yang ini adalah kolom dan yang ini adalah row. Okey. Letakkan cursor di bawah total. Di sini. Okey. Tekan equal sign pada keyboard anda. Okay, equal sign. Jangan type ya. Jangan type 900 ni. Dia tak boleh. Okay, dia tak boleh baca perkataan. Tetapi Excel, dia hanya boleh baca numbers. Okay. So, equal sign. Cara dia ialah gerakkan cursor di bawah income A. Klik pada income A. Okay. Tambah. Klik pada keyboard anda lambang tambah. Dan income B. And tekan enter. Now anda dapat 1400 untuk responden pertama. Untuk mengetahui jumlah income bagi responden yang seterusnya, tidak perlu tambah secara manual menggunakan kalkulator. Tetapi apa yang anda perlu buat ialah drag kotak kecil di sel ini. Anda nampak kotak ni kan? So, drag sehingga ke bawah dan dapatlah jawapan untuk yang seterusnya. Kira-kira kalau ada responden yang ramai, katakan ada 1000, maka just drag ke bawah dan lepaskan. Untuk mendapatkan jawapan ni ialah anda perlu drag dan lepaskan. Baru keluar jawapan ni. Begitu juga dengan tolak. Jom kita buat calculation untuk tolak. Okay, caranya ialah equal sign. Klik pada income A, tolak. Okay. Yang ini anda kena tekan lambang tolak pada keyboard income B. Klik dan enter. Maka anda akan dapat jawapannya 400. Perbezaan income A dan income B untuk responden pertama adalah 400. Dan untuk mengetahui bagi responden seterusnya adalah anda perlu drag ke bawah dan lepaskan. Dan ini adalah jawapannya. Now kita pergi pada darab. Okey. Responden A yang pertama. RM per hour dia dapat RM10 dan dia telah bekerja selama 3 jam. So berapakah totalnya? Caranya ialah equal sign sekali lagi. Equal sign, klik pada yang ini, okay. Per hour untuk respon pertama, darab. Nah, lambang darab pada Excel ialah lambang bintang. Lambang bintang tu di keyboard number 8. Okay, tekan shift dan tekan number 8, maka keluarlah lambang bintang. Klik pada cell hour yang pertama. Dan tekan enter. So, dia dapat RM30. Untuk responden yang seterusnya, just drag dan lepaskan. Itu adalah jawapannya. Okay? So, tak perlu kira manual. Now, dia bekerja selama 8 hari. Dan ini adalah income yang dia dapat selama sebulan. Berapakah income bagi responden-responden tersebut? Untuk satu hari. Caranya ialah, sekali lagi, equal sign, klik pada 4,000, lambang bahagi, klik pada lambang bahagi, okay, palang yang sengit sikit ni, okay, cari di keyboard anda, okay, dan klik pada working days yang dia telah bekerja. Dan tekan
enter. Untuk responden yang seterusnya, just click dan drag. Okay, so anda telah pun mengetahui basic calculation ataupun basic formula untuk tolak, tambah, darab dan bahagi. Di Padlet, saya dah sediakan latihan yang begitu mudah yang saya rasa anda boleh jawab dalam masa 15 minit. Maksimum 20 minit. Saya nak anda jawab sekarang dan attachkan pada Padlet. Selepas 20 minit, anda tidak dibenarkan untuk attach. Okay? Selamat mencuba.